belajar, kalau kita belajar kita berharap apa yang kita pelajari atau kita pahami ya. Untuk itu mari kita berdoa. Jadi ya, semoga apa yang kita pelajari kalian dapat mengerti dan saya pun menyampaikannya bisa sesuai dengan harapan kalian bisa dimengerti. Oke, mari kita berdoa sesuai agama dan kebijakan penting. Berdoa dimulai. Kalau kalian mengulangkan, tidak masalah, kita tetap
Oke. Lanjut lagi. Gabungan dari? Ya, ya, ya. Jadi resolusi itu adalah gabungan, gabungan dari pixel-pixel. Ya. Kalau misalkan pixel atau titik-titik yang berkumpul kuning, merah, hijau itu menyatu, itulah yang disebut dengan resolusi. Bisa nggak pahami bedanya pixel dengan resolusi? Bisa pahami nggak? Coba masukkan dulu ke logika komputer kalian. Itu nggak ada paham? Pixel. Resolusi. Pixel tadi apa? Kumpulan beberapa titik. Atau pixel sendiri adalah titik. Pengertiannya. Lalu solusi? Gabungan dari. Gak apa-apa. Yang masih bingung biar kita paham gitu. Ada yang masih bingung? Penjelasan gini. Pixel itu adalah titik. Pixel adalah titik. Kalau tanya bitmap adalah format gambar yang terbentuk dari gabungan-gabungan pixel atau titik. Gabungan titik, gabungan pixel adalah bitmap. Oke, sekarang resolusi adalah gabungan dari beberapa, ini udah menjadi kelompok ya, kelompok pixel. Kenapa dikatakan kelompok pixel? Karena dia sudah berubah bermacam warna, bermacam warna. Maka dia terbentuklah grup kelompok pixel. Pixel hijau, kuning, merah, ya. Sampai sini paham? Oke. Next. Ada sesuatu yang memang enak dilakukan, hobi. Apalagi kalian mau senang di fotografi atau senang selfie-selfie. Asal jangan kalian lepitasinya di depan jurang, ya. Beda lagi nanti maut. Yaitu menggunakan Photoshop ataupun yang lain. Kalau kita lihat di sini objeknya, ini seakan-akan dia mental gitu kan? Sebenarnya enggak, tapi ada tema levitasi secara digital menggunakan aplikasi pengolah gambar. Ini juga bisa, sebenarnya bisa semuanya. Kalau kalian mau editing melalui aplikasi pengolah gambar, dari sini sudah ada bayangan kan? Apa itu levitasi kan? Aktivitas ini populer di Jepang juga ke negara-negara. Oke, next. Yaitu settingan dari kamera itu sendiri. Kemarin kita sudah belajar, seperti yang kalian sudah tahu, dari triangle exposure itu atau segitiga apa? Exposure. Kita segitiga berbeda. Segitiga exposure. Tadi saya sudah katakan bahwa pada teknik levitasi itu hal yang terpenting adalah settingan shutter speed. Shutter speed semakin dia besar semakin bagus untuk pengambilan gerakannya. Tinggal di mana kalian mengambil adegannya, di luar ruangan, di dalam. Nah itu tinggalnya nggak terlalu banyak ISO yang kalian pakai.
tantangannya 100. Paling yang kalian perbesar adalah diafragmanya atau gerturnya. Semakin apertur itu besar, kalau kalian memang good, memang bagus mengambilnya, itu gambar, kualitas gambar itu semakin apa? Kalau istilah fotografi semakin bokeh. Pernah dengar bokeh? Jadi background belakang itu semakin kelihatan bagus. Oke. Ya. Itu berpengaruh dari pengaturan aperturnya. Kalau ISO, ISO itu kalau dua ruangan jangan terlalu tinggi. Sedangkan ISO 100 standarnya, paling rendah. Kalau semakin tinggi nanti nggak bagus juga. Karena ISO itu adalah pencahayaan yang di luar, bukan dari alami. Di sini ada mode DSL, mirrorless menggunakan manual M. Tapi kalau setting kamera itu manual, ya, jangan auto. Shutter quality-nya kalau misalkan di merek lain itu S kodenya. Tapi di Canon itu dia TP, cuma F. Terus shutter speed-nya antara 1/5500 sampai dengan 1/1000. Lebih besar lagi nggak apa-apa. Nanti lihat dulu, lihat kondisi di lapangan. Tapi standarnya ini. Diafragmanya 1/8 itu kecil atau besar? Kan? Kecil. Berarti paling kecil ya. Kalau paling kecil dia berarti akan semakin besar bukaannya. Itu kebalikannya. Kalau diafragma atau kodenya F atau aperture, kalau semakin kecil dia F1,8. Itu kecil. Tapi di bukaannya besar. Semakin kecil tingkat itunya, poinnya, semakin besar bukaan. ISO, nah ISO ini standarnya adalah 100. Kalau kelebihan nanti dia akan terus ya, pecah atau titik-titik. Oke, next. Ini contohnya, settingan di HP, di kamera Sony. Lensanya 24mm F1,8. Nah ini saya senang lihat gambar ini. Bukan senang karena wanitanya ya. Iya. Juga kalau kita gak terbiasa menyetik, melihat hubungannya, gimana pencahayaan. Nah ini karya dari Natsumi Ayasu. Natsumi. Yeah, nice. Berarti paham semua nih? Paham ya? Jangan saya mengulang-ulang terus kayak tadi saya menjelaskan bitmap, nanti belum lagi saya jelaskan lagi masalah vektor, ulang lagi. Kalau kita tanya, ngerti nggak? Ngerti. Mau nanya nggak? Nggak ada. Coba kalau mau ada pertanyaan tanyakan. Kalau saya nggak bisa jawab, PR buat saya. Jadi kalian dari pertanyaan kalian yang sulit, membantu saya untuk belajar lagi gitu. Jadi nggak ada yang sempurna. Saya nggak tahu, saya belajar lagi. Malam itu kamu di terang bulan atau enggak? Ya, di terang bulan. Terang bulan. Ya. Jadi dia di luar itu, kalau kamu hanya terang bulan saja pakai ISO yang 100, kurang. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Sekali lagi, penggunaan ISO itu jangan berlebihan. Karena nanti gambarnya juga akan banyak noise-nya. Banyak titik-titik yang pecah-pecah di mana gitu ya. Lebih baik kamu manfaatkan aperture sama shutter speed-nya kamu kurangi. Kalau hanya pengambilan gambar biasa tanpa ada gerakan, shutter speed dikurangin aja. Balik lagi situ. Pengaturannya ya. Entah itu video nanti juga sama. Karena kita berhubungan sama lensa, kamera. Lensa, kamera. Masalah kamera. DSLR, mirrorless. Ada paham? Bedanya? Kalau saya nggak pancing, nggak ada yang bertanya, kalian nggak mau berpikir.
padahal nggak tahu ataupun pura-pura nggak tahu, tapi jadi terpacu kalian untuk bertanya kalau saya bertanya seperti itu. Ada yang tahu bedanya mirrorless sama DSLR? Berani dulu, berani dari sekarang tuh belajar tuh bang. Untuk mengungkapannya, coba. Berdiri, berdiri, sebutkan nama. Ya. Parel. Hah? Siapa nama panjangnya? Parel siapa? Kalau Parel, Parel gitu. Parel. Kalau apa di dalam mas? Ada cerminnya, kalau di SLR ada. Enggak ada apa ya? Cermin, cermin. Cermin. Ya. Kalau di SLR? Enggak. Ada. Ada lebih mau lengkapin lagi? Mungkin ini dari temennya, tahunnya, saya pernah mengingat, pernah baca, pernah menonton putar itu. Ada lagi? Meja? Betul ya? Jadi, paling yang utama perbedaan mirrorless sama DSLR adalah proses pengambilan gambar. Masuknya gambar. Kalau DSLR dia masih menggunakan cermin. Mati lagi. Gambar masuk lewat cahaya dari cermin. Di sini ada pola apa namanya? Bidikan. Bidikan. Ya. Bidikan ini. Bidikan. Atau kakeran ya bahasa ini. Ini kita lihat dari sini, mantul dari sini, itu yang diambil. Ada pantulan, ada mirror, ada cermin. Nah, kalau untuk mirrorless, dia nggak pakai ini, dia langsung kita keker, dia langsung ke digital pengambilan gambarnya, tanpa ada pantulan dari cermin. Terus bedanya apa sih? Kenapa enak atau enggaknya? Enakan mana mirrorless sama DSLR? DSLR. Tergantung selera sih. Ya. Jadi seperti gitu. Seperti teknologi ya, teknologi. Mirrorless itu adalah teknologi yang diperbarui. Seperti kalian naik motor matic sama gigi. Ya. Ya. Walaupun dia ada setting shutter speednya, ada shutter speednya, ada, tapi lebih banyak ke auto nya ada settingan segitiga untuk semua kamera pasti ada. Di handphone juga ada, tapi di setting auto. Tapi sekarang kan banyak juga handphone yang memang settingannya bisa di setting ulang. Ada lagi yang nanya? Kalau memang ada nanya, tolong diperhatikan untuk tugas ya. Tapi kita punya bisanya kita bilang. Tapi kalau dari sekarang yang lihat susun, anak kamu. Iya, perhatikan. Dari sekarang kalian buat tugas praktik. Maksimal satu kelompok itu 5 orang. Maksimal ya. Lebih bagus lebih sedikit enak gampang lakunya. Buat maksimal 5 orang. Kalian mungkin kalian rutinkan antar grup, antar kelompok. Levitasi yang seperti apa yang kalian mau buat? Tekniknya ya, jangan yang jadi lebih doang ini norak ya. Coba ambil efek yang seakan-akan itu memang ada ceritanya ya tadi kan? Ya kan tadi kan seperti dia membuangkan dulu juga, dia mental. Itu kan ada historinya, ada ceritanya gitu, ada jalan lalu ini. Nah, saya mau kamu buat konsep yang seperti itu. Bukan berarti sama ya, tapi boleh kalian membangun pemikiran. Apalagi lompat, seperti gimana. Ingat, angle yang digunakan itu yang paling penting cuma dua. Ya, frog eye dan ini. Dan standar mata manusia. Itu yang paling sering digunakan.
Enggak ada pakai bullet eye. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Kecuali kamu dari atas yang lagi lompat. Oke. Jadi dibuat, tolong dibuat maksimal 5 dulu. Nanti dari sekarang berapa kertasnya dibuat, tulis, kasih saya. Biar saya bisa mulai nih. Bentar. Buatnya sekarang, tulis kertasnya kasih saya. Nanti di pertemuan berikutnya, kalau memang ada kesempatan, minggu besok ya cuma kan nggak bisa. Berarti kan minggu depan juga nggak bisa ya. Ada acara, ya ada acara. Apa sih kelima? Berarti minggu depannya lagi kamu sembuh. Pokoknya sebelum hari PKL, insya Allah bisa. Kenapa kita harus praktek ini? Setidaknya kalian pernah mencoba apa itu meditasi, pegang kamera, settingannya. Nanti kalau kamu tanya anak mana anak multimedia, tahu kamera? Tahu dong. Tahu. Pernah pegang enggak? Enggak. Makanya yang cewek nih jangan takut pegang. Biasa kan sekarang pegang kan? Pegang kamera maksudnya. Oke, baik, kalau ada pertanyaan tolong dikerjakan tugasnya buat mengerjakan sekarang ya. Mengerjakannya nanti pas kita praktik. Ini bukan tugas sebenarnya sih, hanya kita berkelompok praktik semuanya. Oke, saya akhiri jika masih ada pertanyaan. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kalian bisa memahaminya, jangan nanti saya ulang lagi. Jika saya bertanya, diam lagi. Jangan ya. Usahakan kalian bisa menjelaskan. Oke, terima kasih atas waktunya, atas kedisiplinannya, atas ngantuknya. Walaupun nggak dibohongi pasti ngantuk. Karena memang pasti ngantuk kalau dia ngantuk. Ya, lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.